Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bibat balik lagi di segmen apa nih, Ki? Beresin tiket. Beresin tiket. Edisi spesial yang pertama, karena spesial karena kita masih pada kebanyakan masih pada kerja di rumah. Yang kedua karena sesi ini menampilkan hampir semua manajer BTEC. Gokil. Tepuk tangan dong. Spesial yang ketiga karena ini adalah sesi saling membuka aib. Iya. Jangan dong. Jangan. Kenapa jadi ngebuka aib? Oke. Ada anak gua deh. Oke, kita mulai dari siapa sih yang duluan? Siapa yang duluan join? Terus lu gimana bisa join? Yuda kayaknya. Hah? Seinget gua Yuda. Atau lu duluan, Rip? Ya, kalau ada Yuda, Yuda yang lebih dulu. Yuda duluan. Yuda duluan. Terus baru lu. Ini ya, gua sebutin ya, Yuda. Ah. Arif. Iya, dedoknya. Arif. Terus? Siapa? Yuda, Arif. Terus baru si Ari, Dendi, gue, Bang lu keluar Ijal. Masuk mau? Gue jauh juga ya, Ijal, terus abis Ijal baru Mas Indar, abis Mas Buka. Indar baru si Agung, Agung baru Oji, abis Oji baru anak baru nih terakhir. Putri. Iya. Bukannya lu juga sempat duluan, Mok? Hah? Bukannya lu juga sempat duluan? Sudah kemari sama Denny kalau enggak salah. 2014 maksud lu. 2014. Pak Arif 2009 kali, Pak. Nah, kan. Arif 2000. Itu di luar masa-masa itu, Bos. Arif 2000 enggak 2009 banget lah, 2010 awal kayaknya. Oh, kok 2014 ya? Moko keluar terus balik lagi. Iya, yeah, yang lo sempat ke itu, Mok, lo sempat ke LBH. Oke. Okay. Siapa yang diajak langsung sama gua? Yang lo? Gua. Ya, kayaknya semua diajak langsung sama gue. Maksud gue gini, siapa ya, yang kecuali Putri. Siapa yang rekomendasiin lu? Kayak Pahmi tuh gue disaranin sama Ari. Kalau si siapa? Si Agung. Nah, Agung tuh disaranin sama Pahmi ya, Mi? Sama lu, Mi? Yo. No. Karena satu kampus ya? Satu kampung ya? Satu kuliah deh. Oh. Beda jauh, Pak. Beda ya. Enggak, lu kenapa milih Agung? Sama mater kuliah, Pak. Kenapa milih Agung? Ya waktu itu filteringnya emang yang available cuma itu doang, Pak. Tiga kok. Berarti enggak. Jadi ya mau enggak mau. Kasian juga lu. Enggak ada tadi kasian tadi ya, tadi breakdown-nya. Berarti enggak ada pilihan lain dong. Enggak ada. Lagi nganggur aja ya. Kalau si siapa Indar, gue tahu Indar ini gue emang buka lowongan tuh waktu itu, ya Indar? Iya Pak, dari Facebook Pak. Iya dari Facebook, Indar ini. Kalau Oji, lu kenapa bisa masuk ini? Gue nggak tahu. Oji juga lowongan ini? Lowongan juga. Oh iya, anak-anak non teknis kebanyakan sih lowongan ya. Putri? Enggak. Tapi Oji ngelamarnya pertama kali bukan sales. Bukan. Oh iya bener. Jangan berdekatan rumah. Iya bener. Oji itu tadinya mau gua terima jadi kreatif ya. Iya tadi ngelamarnya di situ, Pak. Ngelamarnya kreatif. Berarti yang hampir semuanya berdasarkan kompetensi atau karena gua kenal apa orangnya gitu ya, karakternya. Kecuali Rizky sih yang gue bingung kenapa dia ada lagi. Terus kan waktu itu kita memberikan ini, Pak, menampung anak-anak yang kurang
beruntung tuh ya, program itu ya Aris. Masuk. Sebenarnya beruntungnya juga bukan karena ini ya apa materi gitu sih, kurang beruntungnya dia kurang beruntung dalam hal asmara gitu kayaknya. Halo. Oke, di sesi ini gue gak mau nanya hal teknis. Kita harus bikin beda sesinya. Tugas apa dari gue yang pernah bikin lu kesel gitu ngerjainnya? Siapa dulu? Ya, string, respon, untuk string. Siapa? Oh, Irfan mau cerita nih. Irfan, cerita, Bang. Bentar, gue ini. Irfan mau cerita. Iya, kan gue waktu itu mengusahakan supaya pihak tiga ini, udahlah lo, bisa lah gue yakin. Ya udah, gue harus ngecek lo lah. Waduh. Akhirnya, saya dapetin data IP, dapetin data apa, yang kayak gitulah. Itu gue harus nge-parsing string, coba bentuk string, text. Waduh, udah responnya juga nggak konsisten, beda-beda stringnya. Jadi giliran ada data baru, lah ini beda lagi nih formatnya. Ya nggak apa-apa sih bentuk string, tapi formatnya harus sama dong. Beda lagi. Itu kerjaan yang sekarang-sekarang ya? Apa, Pak? Itu kerjaan yang sekarang-sekarang? Yang dulu-dulu. Oh, yang dulu-dulu. Oh. Jadi, gue yang mana? Jadi pautian tuh gini. Ya gimana? Udah jangan bebanin ke dia. Gua yakin lu bisa, jadi ngebebanin ke saya sih. Oh, gua tau. Yang di Bogor juga ya? Hah? Yang di Bogor, bukan ya? Iya. Oh, iya. Ya, kita dengan pihak tiga bos. Sorry. Dengan pihak tiga lah. Nah, ini nih, udah nih, join nih. Itu sih kalau dari saya, bos. Oke, siap. Siapa lagi? Oke, lo ke. Ya apa tugas apa yang bikin lo kesel? Tugas apa dari gue yang bikin lo kesel? Bukan kesel sebenarnya, Pak. Mungkin bingung aja kali, Pak. Alah, lo. Berapa pakai bahasa lo. Gimana? Jadi kalau gue mungkin banyaknya apalagi waktu di manajer ini ya, jadi kadang gue harus bikin brief gitu buat bawa sama bayi gitu, Pak. Terusnya ditugasin bikin apa logo kemarin gitu, ujian.io. Ya gue bikin briefnya gitu. Kali gitu aja kali, Pak. Keselnya apa? Kurang siap aja kali. Enggak kesel, Pak. Bikin bingung aja gitu. Oh, bikin bingung. Iya. Dan kadang, wah itu aja sih paling kayaknya. Itu malah. Terus kan? Itu berimbas kepada ini, Pak. Apa? Berimbas kepada nanti hasilnya yang kayaknya revisi lagi. Oh, itu maksudnya lu kesel karena gua minta revisi terus. Enggak, Pak. Lu bilang aja langsung pakai bahasa bingung-bingung segala. Gak sih, tapi itu emang konsekuensi kali, Pak, ya. Sebetulnya gue juga menyadari itu, makanya gue kayaknya nggak ada sih yang bikin kesel gitu, Pak. Oke. Siapa lagi nih mau cerita? Lu ayo gong, lu ada ini nggak lu? Ayo. Belum ada sih, Pak. Ntar aja, Pak, pancing dulu. Gak berani dia. Seri aman. Tuh banyak yang buka suara ya, Gong. Yoi. Den, apa, Den? Lu diem aja dari tadi, Den. Saya nyimak, Pak. Ya apa? Lu harus ngomong dong. Kasih gua tahu. Ya kan selainnya terakhir lah buat nyakitin lu. Anjir. Ditanya aja, Pak. Yang baru-baru deh, nih yang baru-baru nih, Putri. Apa, Put? Putri kan paling baru nih. Ini harus nyalain kamera ya, Pak? Wah, harus. Nyalain. Harus dong, ditungguin Agung. Ditungguin lu, bukan sama orang-orang, sama Agung.
dong. Kan mau muncul di YouTube. Iya. Iya. Nah, gitu dong. Gitu dong. Agung kan jadi seneng dia. Si Agung ini bisa kena dia buat Putri dimimpin sih sama Agung. Maafin, nah. Kenapa bilang? Putri dipin, Mbak. Ya ampun, dipin. Oke, Bu, cerita, Bu. Apa-apa yang bikin lo kesel gitu? Tugas apa yang... Diabetes, saya, Pak. Sabar, Yot. Lo kayaknya paling banyak. Gimana? Belum ada. Masih standar kan, Bapak? Masih apa? Masih, inilah masih wajar ngasih tugasnya. Oh, masih wajar. Berarti lo minta yang ini ya? Minta yang kurang wajar ya? Pada mindset semua. Pada main aman. Yuda nih, Yuda. Yuda nih mau ngomong nih. Yuda, ayo. Iya, lu kamera udah ke lu nih. Banyak nih, banyak. Anjir, banyak gue. Ngeri juga gue. Apa nih, Pak? Apa namanya tadi pembahasannya apa? Tugas apa yang dari gua ke lu yang bikin lu kesel gitu ngerjainnya gitu. Bukan tugas sih, Pak. Apa? Kayak yang aja, apa ya? Misalnya gini. Ya. Kayak dulu baru saya pernah itu langsung saya yang ngurusin training harus dipisah, Pak, gitu. Terus pautnya kan, Pak, menurut gue gini, gue lah. Terus setelah berapa tuh, menurut gue kayaknya ini dipisah nih, Pak. Gitu-gitu dulu lah, udah beberapa kali gitu, Pak. Oke. Terus gini nih. Toy, pas jam-jam belum otik nih. Iya. Ini perkiraan gue kan, ini, gimana ya nih, saya ingat-ingat dulu nih. Omongannya gini. Kalau gue rasa sih kita satu orang nih spesifiknya proyek, oh kan apa voting jarang ngobrol lagi, aduh. Terus sekarang kejadian beneran, Pak, itu zona lampu merah kan. Oke, jadi bentar satu. Pokoknya intinya gitu, kadang tuh wah tuh ini emang rival intern tuh butiran terbulan gak pernah didengerin nih. Walaupun ujung-ujungnya jadi bener ya, itu aduh, ya ikhlas. Kalau saya pikirannya, coba kalau dulu tuh sesuai omongan saya gitu, tapi kan capek. Iya, berarti gue harus denger omongan lo ya, berarti ya? Udah ya, banyak yang kebukti ya? Enggak harus selalu denger, maksudnya seenggaknya mempertimbangkan gitu. Mantap. Siap. Kayaknya udah, Yud, cukup lo. Gue sakit hati ntar. Udah dari lo ya, yang lain. Nah, Indar nih, seru nih kayaknya nih, Indar nih. Indar, apa, Indar? Waduh. Kalau saya, dari saya, Pak. Ya. Yang pertama sih, ini aja, Pak. Bingung. Ya, bingung waktu masuk. Kan waktu ngelamar dulu kan sebenarnya kan lowongan itu staff atau apa ya, saya nanya, Pak. Nah, tiba-tiba, nggak berapa lama tuh Pak Utian ngasih tahu kalau saya jadi manajer. Nah, itu menurut saya itu sesuatu hal yang baru, yang bikin kaget. Nah, juga sebelumnya nggak nyangka gitu. Ya. Kok bisa jadi ditempatin di manajer gitu? Belum ada pengalaman sama sekali di situ, Pak. Kita semua juga nggak ada pengalaman ya, Mas. itu sih yang bikin saya kaget juga. Oke. Yang buat kejut. Tapi sampai sekarang sih masih belajar juga saya, Pak. Oke, siap. Nah, ada nggak yang benar-benar lo bikin ini, bikin lo kesel gitu? Bikin kesel? Kayaknya sih belum ada. Cari aman lagi. Cuma itu aja sih, Pak. Oke, siap. Apa, Mi? Lo, Mi? Gimana? Cerita dong. Tugas apa dari gua yang bikin lo kesel gitu? Ini senior advisor kedua saya nih pas setelah Yuda. Yoi. Sebenarnya itu bukan tugas sih, tapi masih dari tahap prototipe waktu
pembahasan yang dev itu, kelas 01 dev itu cukup ini sih apa, cukup membingungkan untuk konsep dari yang 01 dev ini yang targetnya itu free, cuman kita cuma ngajarin basic, tapi pengennya itu kelasnya di yang berbayar, ya seperti itu masih tahap prototipe di waktu itu. Oh iya iya. Itu juga dengan Irfan waktu itu ya cukup gregetan sih waktu itu. Itu awal-awal 01 ya? Iya. Maksudnya awal-awal 01 dipindahin ke lo juga tuh pas pas lo masuk ya? Ya. Oke okay, oke, okay. sorry. Itu 01 dev sih waktu itu, Pak. Iya, 01 dev awal, ya. Lumayan tuh. Sebenarnya konsep-konsepnya tinggal mau seperti apa. Cuman, ya pengennya, Pak, kode yang seperti ini, oke lah ya. Untung gak bisa. Jangan dong. Jangan dong. Ayo. Coba lagi yang belum nih. Agung. Oji. Udah belum Ji tadi lo? Belum. Oh ayo Ji, kenapa Ji? Cerita Ji. Belum. Mungkin kalian kali ya Pak, yang diinget lah gitu. Iya yang lu inget aja. Yang diinget biasanya yang lu sakit hati banget kan? Oke. Waktu apa ya? Waktu pas di kantor. Suruh edit proposal. Mungkin memang waktunya tuh kepet gitu. Ji, ini pengalaman pekerjaan atau apanya gitu, saya lupa ingat detailnya. Yeah. Dirapihin ya. Oke, okay, siap, Pak. Ya udah gua tunggu 30 menit ya. Oh, oke, okay, siap, Pak. Oke, gua iya aja tuh gitu. Jadi ya suruh ngebetulin langsung depan muka lah langsung. Tapi jadilah kelar. Jadi ya, jadi akhirnya. Jadi dong. Tapi apa perasaan lu saat itu? Ya kayak buset ini orang apa nyuruh bener-bener langsung banget gitu. Orang. Gak dikasih jam. Padahal belum makan itu kayaknya gue. Sorry. Lu kan yang ngomong. Belum makan. Oke, gokil. Ah, Dendi belum nih? Den. Cerita gak lo? Dendi? Ya pak? Udah ada cerita belum lo? Saya cerita apa ya pak? Saya gak ini sih, gak terlalu ingat yang ngasal-ngaselin sih. Ya. Ayo Den, tunjukkan Den. Kalau Lukas sama gak ya gitu ya? Kalau Lukas sih enggak. Waktu ngasih taunya aja sih sebenarnya. Oh. Apalagi yang berkaitan sama training ya. Iya. Training, hamin satu ngasih taunya, materinya belum ada. Malah mampus loh. Ya kita karena BU ya maju terus aja. Oh iya benar. Oke. Iya. Pas hari aja udah pura-pura jago aja pas hari aja. Tapi lu akhirnya gak. Jago beneran kali abis gitu? Jadi, amin pak. Enggak juga ya? Gimana? Iya. Tipes pak, bukan jago pak. Kurang gitu. Iya, dia pernah nginep di DB ya? Nginep di hotel, gak berasa nginep di hotel ya? Iya. Oke. Ah, Arif nih, Arif. Halo, Arif. Gimana? Ya, lu apa tugas dari gua? Lu kayaknya yang paling banyak gua marahin juga. Wah, banyak bos. Hah? Ini mau gua beberin nih dari awal sampai akhir. Janganlah, satu aja. Awal-awal sih, waktu awal-awal gua gabung lagi ya. Di 2000 berapa itu? 2015? 2017 bos, kejauhan 2015. Iya. Waktu itu kan kita baru mulai intens tuh training ya segala macam. Kan gua kebagian nyusul ini dong kerjanya Oji sekarang lah.
kerjaan Yogi sekarang, gua tuh selalu nggak pernah sinkron masalah harga sama lo. Walaupun emang ujung-ujungnya gue sarang itu nggak tahu, tapi nggak kalau gue jawab A, lo jawab B, ada aja jawabannya yang gue bilang agak. Aduh. Terus kalau udah salah ngelesnya bisa. Ngeles-ngeles-ngelesnya tuh ada aja. Jadi gue cuma bisa murut-murut kening aja, gile. Astagfirullahaladzim. Anjir. Tapi sabi. Sampai akhirnya Oji datang bikin, udah. Ya gitu deh, mantep lah pokoknya. Berarti kayak gitu kayaknya ya, rasa perasaan Oji ya? Sekarang gak? Ya itu tuh. Yang lebih parah mana belum makan kali ya. Ditambah belum makan aja. Belum makan. Gokil. Oke, siapa lagi nih? Udah semua ya? Moko lu belum, Mok? Lu mau nih. Moko belum. Moko nih, belum nih. Wah, diem-diem aja main aman. Gimana, Yud? Perasaan lu, Yud? Kalau lu dikasih kerjaan, lu gak, belum pernah ngerjain, lu belum tahu terus bos lu ninggalin, Yud. Lu kayak gitu tuh. Tahu beres ya, Mok, ya? Iya, tahu beres lagi kan. Gua gak tahu. Tahu beres ya. Bikin proposal, Mok, dengan harganya. Terus pakai ini, terus ngedealin, terus dikerjanya jalan. Ya pusing gue aja. Terus kok kerjanya jalan, hitung-hitungan kita miss, iya nggak? Nggak begitu emang. Kerjanya jalan, tapi nyampe ujung tuh juga kagak ada ini-ininya sama sekali tuh, urutan tekniknya. Untung tim gue dibilang keren-keren yang bantuin. Kalau kagak ada babak belur itu. Oke. Siap. Gila. Gua sampai keringetan gua diomongin lu semuanya. Anjir. Oke. Nah, lu kan pertanyaan gua berikutnya kan. Tadi kan dari gua nih. Nah, sekarang yang dari staff lu nih. Momen apa yang lu tuh momen aneh apa gitu yang lu kejadian apa yang lu ingat yang mungkin lucu atau kesel atau gimana sama anak-anak yang lain yang non manager ya, siapa nih yang punya cerita? Waduh, lagi pada dengerin pak, punya cerita seru. Ya nggak apa-apa, ntar juga diupload. Lihat ya, yang lain dulu pak, saya panjang. Dari si Rizky dulu berarti nih. Ayo Ki, lu cerita Ki. Kejadian lucu apa lu sama tim lu? Kalau sama tim gua kayaknya hampir gak ada ya, Pak ya. Kayaknya banyak yang lucu, cuman ini ada tim lain. Oh iya, siapa? Mau sebutin namanya enggak? Banyak ada loh, Pak. Oh, yang usah, siap. Enggak usah lah. Oke. Okay. Siapa Ki? Gua Ki. Tapi akan ketahuan ini mah dari ceritanya juga ya, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Inisial. Ini pak. Jadi mungkin karena gue terlalu santai kali ya sama orang gitu ya. Sama orang. Jadi waktu itu mau outing kalau nggak salah pak ya. Mau outing. Jadi orang tersebut tuh mau ngambil baju pak. Okay. Tuh semua gara-gara outing. Outing terus dia ternyata belum siap-siap pak. Outing dia mau balik dulu, rumahnya lumayan jauh lagi pak. Terus akhirnya tugas dia pak dikasih ke gua. Ki, mas, sorry nih mas ya, pegangin kunci nih ya, saya nitip mas, kuncinya saya mau pulang dulu gitu. Jadi saya terlalu santai atau gimana ya gitu. Saya yakin nih pak, sama yang lain mah gak bakal berani pak kayak gitu ke saya pak. Kalau yang lain gue yakin gak berani pak. Ngasih tugas dia ke gue gitu. Enggak lagi karena lo dianggap karena dia ngerasa deket sama lo Ki. Kayaknya gitu kali ya. Iya, atau lo paling mudah diintimidasi. Tapi nggak kesel sih gua, ya cuma nutup kunci doang kan, beres-beres dikit gitu nutup kunci,
nutup pintu maksud gue, ya nggak berat juga sih, cuman kata gue aneh aja gitu pak. Cuman gue oke-oke juga gitu, nggak kesel sih. Ya, itu nggak lucu sih Ki, gue kan berharap cerita yang lucu. Iya sih tadi ya gue. LG, apa nih Ji? Lo ada cerita apa Ji sama tim lo? Halo? Iya pak, iya. Ya, lo punya cerita apa lo yang lucu? Sebetulnya kalau dicari, kalau setim sih standar-standar aja pak. Kayaknya karena ada Rizky ini. Sering makan kita kan bareng, berempat biasa keluar. Kunjungi tempat-tempat. Oh, pernah apa nih saya ingat? Ya, gimana? Mungkin bukan setim kali ya, Pak. Lagi jalan, ya. Lagi jalan. Entah itu mau ke tempat makan atau waktu itu sholat Jumat. Ya. Nah, tiba-tiba kita biasa makan di Ibu Soto. Si Rohim nyebutnya Ibu Sunda karena... Ya. Si Rizky atau udah tahu bacanya. Yeah. Si Rizky sering ngomong bahasa Sunda sama ibu-ibu tersebut. Nah, singkat cerita, kita nggak makan tempat tersebut lagi, tapi harus ngelewatin tempat tersebut. Okay. Saking nggak enaknya sama si ibu-ibu, kita muter ke depan jalan raya. Ke depan jalan raya jauh. Pas gue tanya, kok nih lewat sini sih? Nggak enak gue ketemu ibu-ibu Sunda. Terus si Rohim ngeceng-ceng ini gimana gitu. Aduh. Jadi gak bila-bilain muter jalan agak jauh buat gak enak tuh sama, padahal kita biasa-biasa aja. Tapi ya kelakuan lah pak kalau lagi ke. Wah parah lu Ki. Ya gimana pak? Ada satu lagi. Ya gimana? Ada lagi. Ada orang mau sholat Jumat. Yeah. Ini kejadian sama Rohim nih, terus kalau dia nonton bagus lah. Oh, iya. Lagi ngomongin apa nggak tahu nih, lagi sama Ari. Yeah. Tiba-tiba di jalan di depan ruko pak di. Ya pokoknya bukan depan banget ya, di deket jalan tuh. Deket jalan. Lagi jalan satu-satu entah ngomongin apa. Si Rohim lagi nyeblos ke selokan lagi mau sholat Jumat. Lagi ngomongin apa, gue lupa dong. Pokoknya rame-rame itu. Ada Hakim, ada Rizky juga. Lagi ngomongin apa ya? Apa dia gak ngeliat? Apa kena got gitu? Kayak orang apa... Srimulat, terus dia tuh jatuh pelan-pelan gitu, set gitu. Jadi ada gayanya gitu. Slow motion. Ingatnya gitu-gitu. Jadi, aduh ampun. Siapa tuh Rohim ya? Itulah emang. Si Rohim. Ada aja. Rohim, Anda hati-hati Rohim. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Lihat ke bawah. Siapa lagi nih? Endar, lu ada cerita gak, Dar? Tim lo, tapi anehnya tim lo kok diceritain sama Rizky ya tadi kayaknya. Ayo pak, kenapa? Tim lo ada cerita nggak? Ada cerita lucu gitu, cerita momen aneh gitu? Aneh paling, kayaknya biasa-biasa aja sih pak. Biasa-biasa aja ya. Lo mah emang timnya anak-anak baik-baik semua sih kayaknya. Gak ada. Iya. Anak ops nih, siapa nih mau cerita? Tapi saya sama timnya Mas Indar tuh pernah berurusan dua-duanya, Pak. Rumah. Pernah di rumah nggak di mana-mana, Ki. Oh, iya, bang. Pernah di diemin. Agung nih, Gung, cerita, Gung. Tentang... Saskiun. Ayo, Gung, cerita, Gung. Apa ya? Kalau urusan kerjaan belum ada sih pak. Ya yang apalah di kosan gitu yang lucu. Ya selama lo tinggal di kos lah gimana? Ya, siapa yang lucu? Ya kan lo tidur bareng berdua. Ya. Gimana itu? Ini sih pak paling kalau biasanya Ilham kan suka tidur lebih dulu tuh pak. Gue tahu nih ujungnya nih. Apa nih kayaknya lucu nih? Tidur lebih dulu ya, jam 10 jam 11 udah tidur tuh. Oke. Okay. Nah sedangkan saya tidur paling jam 1 jam 2. Yeah. Nah itu kalau jam 1 jam 2 itu ada suara menggema ketika saya mau tidur pak. Suara apa? Suara kentut atau suara ini?
suaranya hilang, Pak. Ngorok. Ngorok dia. Ngorok. Iya, Pak. Iya. Gede banget. Sampai pernah sekali saya nggak bisa tidur, tidur di bawah di samping sidar. Saking kencengnya. Iya. Nah, sejak kejadian itu mungkin nggak enak ya, Pak. Iya. Kadang kalau tidur tutupan bantal, Pak. Malah malah bukannya malah ke itu tuh. Jangan lu tutupin, jangan lu teken-teken ntar bantalnya. Oh enggak, dia katanya lagi ini, Pak. Lagi apa? Lagi latihan apa gitu buat biar enggak ngorok gitu. Pernapasan. Mahat, Ma. Terapi. Nah, gitu. Itu iya. Iya. Tapi kan Ilham tadinya mau dipilih jadi manajer juga, Gung. Siapa? Iya, kan gue enggak apa-apa, Mas. Iya. Tidak dong. Kasihan Ilham. Ayo, cerita yuk. Saya nih, Pak. Iya. Apa ya? Aduh. Itu sih, Pak, dulu waktu jadi megang support sih, Pak. Iya, gimana? Kan tim saya kuliah semua tuh, Pak. Anjar kuliah, terus Nanda kuliah, ya. Bahrin kuliah. Ya. Itu dulu kayak nggak ada dedikasinya sama sekali untuk pekerja aja. Pak, maksudnya di apa ya gitu? Kalau di grup misal di grup SKK dulu, udah ngejawab telat, keponya. Maksud saya itu harusnya orang remote tuh butuh dedikasi yang lebih tinggi daripada orang-orang yang loncat. Misalnya nih, saya kalau di Jakarta nih, Pak, disuruh beli garam, saya pilih garam daripada beli garam. Oh iya. Maksudnya sejenis gitu lah, maksudnya ya udah konsekuensi loh, kan kerja remote gitu. Iya, gokil. Nah, tiap ada kerjaan tuh, wah ini orang ada kemana sih, kan? Maka ini Juli 2018, saya udah beli situ kan, Pak. Iya. Tapi mereka berubah kayaknya, enggak juga ya? Ya kalau sekarang mendingan. Mendingan aja ya, nggak berubah-berubah banget juga. Waduh, dulu parah-parahnya lah. Yang paling Zupar, dia malam melek. Oh iya. Zupar sekarang di itu ya, Gojek. Ayo deh sekarang pindah ke Gojek. Yoi, Pak, dia nggak... Nuk lah, udah ngerasain zona lampu merah. Yoi. Hijau kuning merah ya? Gokil. Respect. Put, lo mau cerita gak, Put? Ada gak kejadian lucu di tim lo? Aku, Pak. Ya. Apa ya? Paling antara kamu dan dia. Apa? Si Mbak Barista. Kan suka dengar lagu-lagu gitu, Pak. Iya. Terus jadi sekarang dipanggil sama Mas Rizky, Rista Butterfly. Anjir. Apa alasannya apa Rizky bilang gitu? Karena sudah ragu, Pak. Enggak langsung gitu, Pak. Awalnya, Pak. Gimana? Jadi awalnya, Pak, klarifikasi. Kan, emang ini, Pak, ya tukang muterin musik gitu, DJ. Iya. Terus barista DJ nih, kayaknya soalnya lagunya dari pagi pas sampai siang tuh senada gitu, maksudnya ada benang merahnya gitu, Pak. Dia kayak DJ gitu. Wih, DJ Rista. Barista nyautin, Pak. Itu, Pak, katanya, bukan DJ Rista dong, katanya. Rista Butterfly, katanya. Okay. Gak mikir dia akan marah, tapi ternyata malah ditambahin gitu, Pak. Rista Butterfly, berarti itu ini dia ya, nickname dia. Nickname dia. Itu berarti playlistnya benar-benar dia susun dong. Kayaknya dia susun beneran, Pak, itu. Misalkan tuh lagu-lagu patah hati dia pilihin gitu ya, lagu patah hati semua. Lagu-lagu pelong semua dari pagi sampai subuh, Pak. Niat banget ya.
Keren, keren. Eh, anak anak ops siapa nih yang ada cerita nih, anak ops yang lain? Mi? Ada nggak cerita anak ops yang lain? Yang jelas sih, kebanyakan anak ops sering ketinggalan laptop pak kalau berangkat onset pak. Gokil itu. Kejadian saat gak hanya sekali dua kali pak, berulang itu. Mereka berangkat kan ditinggal di bawah. Itu sering banget tuh. Mereka sadar udah. Aku. Iya, sadar kemudian udah di tengah jalan atau udah sampai. Ada yang udah sampai. Ada deh, itu si Ardit kayaknya pernah. Gokil. Kalau ketinggalan laptop masih masuk akal ya. Eh, ketinggalan handphone maksud gua. Itu ketinggalan jasa. Ketinggalan semua, Pak. Jadi berangkat cuma bawa gadget gitu. Iya. Atau motor. Iya. Aneh juga sih. Samain ya. Aneh iya, juga. Kalau ketinggalan handphone, ketinggalan dompet masih masuk akal ya. Ketinggalan tas isinya laptop gitu agak aneh sih menurut gua. Padahal tas itu mau dibawa, mau batu bla 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 berangkat tuh udah ketinggalan tuh. Ditinggal tas. Iya. Ingatnya mau kuliah, Pak, bukan mau kerja. Kayak itu kan. Itu kalau ketinggalan kok. Ketinggalan juga tuh mau berangkat onset. Itu enggak cuma sekali dua kali. Dan itu beda-beda orang. Beda-beda orang. Berarti itu apa ya? Kok pada gitu ya? Apa emang itu semacam apa? Kebiasaan anak-anak muda zaman sekarang gitu kayak gitu-gitu atau waduh, itu. itu tren dari mana? Misalnya itu juga saya enggak tahu itu. Biar bisa di remote dari HP, Pak. Iya. Tidak. Tidak seperti itu juga. Banyak mantap itu dari handphone. Main cacing sekarang mah dari handphone. Ya, udah telat lu bos. Dulu mau main cacing dulu anak-anak. Iya. Udah, ternyata anak-anak gue pada main cacing sekarang tuh. Oke, dicerita lagi enggak? Mok, lu mau cerita lagi enggak? Ah, bolehlah. Apa? Bentar. Kristina anak-anak ops waktu di kosan, terutama kosan lama. Iya. Lu pernah enggak waktu bersih-bersih habis lebaran, bersih-bersih kulkas? Di belakang kulkas lu nemu apa? Nemu sempak. Anjir. Udah kering, udah robek. Wah, ya terus bukan saya. Gua enggak ya, juga, Pak. Gua enggak ngerti. Ada sempak. Ini bocah ngapain? Lu ngejemur lu pengangkat di situ. Di jemur di belakang kulkas emang anget, Mok. Belakang kulkas emang anget sih. Iya, cuman itu kayak ya kan kalau pada lebaran kan anak-anak pada mudik kan. Iya. Nah, kan kita bersih-bersih habis lebaran. Nah, itu sampai habis lebaran kan baru ini siapa? Ada yang ngaku enggak? Kagak. Kagak. Karena malu kali dia. Anjir, ya, tembak gua. Udah tembaknya butut gitu. Di kosan baru lebih parah, Pak. Aban. Ini mulai ada Agung cerita nemu saudaranya sempak pak. Saudaranya sempak maksudnya ini kan pernah tuh pas lagi hari Sabtu atau Minggu gitu mau ke kamar mandi tuh kok airnya mampet terus gua gak buka ininya pak bagian comberannya nemu ini bulu panjang. Jadi tuh bolongan comberan itu ketutupan rambut. Rambut lah. Sampai gua foto kan, gua foto gua saat itu. Siapa nih habis bersih bersih di kamar mandi kok nggak dibuang? Ada ngaku. Luar biasa. Terus lu dengan senang hati lu apa dengan berat hati ya? Lu bersihin dong. Ya, gimana lah. Tapi lu sambil kesel, terus lu ngomong sama anak-anak itu? Iya. Ada yang ngaku nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada.
15 tidak ada dong. Gokil, gokil, gokil. Oke, oke, oke. Udah berapa lama nih? Saya pikir Pak Bos mau nanya saya. Iya. Oh, berarti lu punya cerita dong, ayo dong, Dan, ceritain dong. Ada ini cerita di kantor baru. Di kantor baru. Oke. Okay. Hubungannya sama Pak Bos juga nih sebenarnya. Anjir, ke gua lagi nih. cuma Ops pasti tahu deh. Oke. Okay. Jadi jelas. Waktu itu kan kita biasa ya rutin rapat Ops. Iya. Yeah. Di kantor tuh itu lagi di lantai 2 malam-malam. Iya. Yeah. Biasanya lagi diskusi sebulan ini ngapain aja segala macam. Nah terus kan dimintain kan yang op satu-satu. Yeah. Terus Pak Bos kalau nggak salah ngeluarin pertanyaan apa nanya saran ke kita. Nah terus nih ada yang jawab satu. Panggil yang jawab nih. Gua tahu itu. Jadi pas Ragil jawab belum ada 5 detik Pak Bos berarti langsung ah gua nggak suka gua. Langsung kasih ya. Kalau gitu bukan si bos lah. Epic moment itu. Tidak sempat lewat di pikiran nih kayaknya. Ah, gua nggak suka. Ada lagi peng. Apa? Oh iya. Itu Pak Bos kalau ngomel-ngomel nggak jelas ke siapa, jadi semua orang berprasangka. Di grup ya. Seperti tempo hari. Wow. Banyak lah ini ah ini tim siapa sih yang dumeli bukan tim nih kalau mau tahu ini Pak yang kemarin Pak pada japri saya Pak mungkin kenapa waduh kenapa gue tahu anjir udah cukup Ragil maafin gue ya Gil. Ragil, maafin gue. Gue gak maksud gitu, Gil. Udah pahala dia. Udah lah, jangan ngomongin jelek-jeleknya lagi. Udah, nih pesan-pesan buat semuanya nih, buat Bibat. Buat Bibat, pesan-pesan buat Bibat. Mulai dari lu, Mok. Apaan, jangan gue. Yaudah dulu lah, yang paling biasa bikin kata-kata salam kupu. Aduh, jadi gak enak. Ya udah lu dulu, Yot. Saya sih gini, Pak. Taruh kameranya, Pak. Bentar. Corona ini, Pak. Jadi, Yot. Sebenarnya itu... Ya, Pak. Oke, mulai. Suara saya jelas, kan? Siap, jelas. Itu menanggapi corona, lampu merah, terus menanggapi corona, menanggapi WFA, itu. Ya, tanggapan saya sih, maksudnya semua harus ya santai lah, tenang, gitu. Karena kepanikan itu sebagian dari penyakit, ketenangan itu sebagian dari obat, dan sabar awal mula proses penyembuhan. Luar biasa, lesinya mantap. Udah selesai. Udah. Mau kini. Gak mau merusak Michael, udah oke lah. Udah bagus punchline-nya tuh. Udah bagus, udah gak mau merusak. Gak bisa, gak boleh ada yang lain, udah. Udah ya, gak usah ada yang lain ya? Udah gak usah. Hah? Closing-nya udah mantep. Oke, udah mantep lah kalau gitu. Oke, thank you semua ya. Yuk. Oke, sampai ketemu lagi di Beresin Tiket berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.